kita kita di Albania, Albania Skoda, Skoda, Skoda Albania. Okay, Skoda Albania. Di sini penduduknya ramai juga Muslim, lebih kurang 59%. So masjid-masjid banyak kelihatan. So tak terkejut lah, masjid-masjid banyak ya. Dan juga satu lagi adalah di sini terdapat 650,000 bunker, bunker tempat persembunyian waktu perang. Sebabnya Albania ni negara komunis, so dia dia menggalakkan rakyatnya semua membina bangka untuk keselamatan diri. Namun walaupun dah perang dunia pertama dan perang dunia ketiga, Albania tak pernah berperang. Albania tak pernah terlibat dengan berperang. Dan Albania ni satu masa dulu, satu ketika dulu terkenal dengan mafianya. Namun keadaan telah, masa telah berubah dan tidak ada lagi mafia. Budaya mafia dah tak ada. Kita basikal-basikal sebab iyalah tuan-tuan. Basikal dekat sini tuan-tuan, basikal. Kalau dia lalu tengah jalan ni, dia boleh naik, dia boleh masuk, dia boleh layan ni, fly apa ni, rombok ni. Dan menjadi kesalahan kalau kita horn dia. Kita pula kena bagi laluan. Masjid lagi. Gitu. Tapi tidaklah sebanyak di Amsterdam ya. Ibu negara dia Tirana. Inilah Tirana nya. Bandar, bandar Tirana. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'asyiratu wa ikhwan. Wa dibatre. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Rahmati Allah, kita sudah berada di bandar Tirana. Semuanya tempat yang kita tuju itu bukan dekat sini, depan lagi lah. Jauhnya daripada hotel tadi. Okey. Kita akan akan berhenti di satu tempat di mana pas kita ke social media. Yes, tetap itu yang berlaku di Albania. Tengok, masih lagi solar. Albania ni kalau kita ingat dia negara putus, tak boleh kencing dalam dia. Kencing kena tangkap. Untuk teknologi, dia adalah negara yang dapat teknologi yang paling terupdate. Teknologi paling terupdate. Tapi negara dia tak cantik, buruk. So bila diorang ni dah start nak beli teknologi, diorang dah dalam macam tu punya seminar.
masjid yang kita nak pergi tu yang bersebelahan dengan Skander Bay Square tu, itu adalah masjid yang agak tua lah. Itu daripada kerajaan. Kita di Bandar Tirana, ibu negara Albania. Dia ada square, ada meri orang, ada wheel. Mana yang dikatakan all perempuan Albania punya skin complexion yang cantik? Well, we'll see. Ini masjid dia tu. Kita pergi kat Tirana Square sekejap. Bandarnya simple je, tapi pembangunan daripada Sarajevo. Dia ada banyak kat tall high-rise building. Ni Intercontinental. Ni Hotel Intercontinental. Okay. And ni tak tahulah king dia apa ke. Maka. Matahari. Nampakkan masjid penuh ni. Pada square tu kita seberang. So kita nak makan kebab halal. Ada satu fast food Albania. Okey, kebab halal. Satu lagi, ni kedai gadget. Satu lagi ni Capital. Pun kebab. Oh, ni tong gas ni bang. Bekom Malaysia. Okey, kita nak try ni. Doner pun Capital. Oh ya Allah, kenapa lutut aku ni? Okay. Tengok menu dia. Okay, biar tengah discuss dengan anak-anak. Pakai kad lah sebab dia currency dia leke. Pizza ni tadi baru berapa euro ya? Murah lah. Sini memang murah. Sebab satu leka, 100 leka sama dengan 1 euro. So kalau ini 800 leka sama dengan 8 euro. The whole plate. Okay, di restoran Albania. Kita rasa. Dia semua chicken. Dia tak ada leg. Tak ada lamb. Sebab katanya lamb mahal dekat sini. Dan Albania ni macam
macam ketinggalan lah bandingkan negara-negara Balkan yang lain. Okey. Okay. This one just now how much ah? Wait, let me see. Okay, my pizza is around 500. My pizza mix pizza is around not more than 600 leka. And your food? So Muhammad is around 500 leka, I think, yeah. You order this one, is it? This one, is it? Yeah, 500 leka is 5 euro. But all chicken. Very cheap. Yang kelihatan ni adalah bangunan opera. Dan itu adalah bendera Albania warna merah. Ada lambang eagle. Semuanya di dataran Albania ni. Tu hotel Intercontinental dan Tirana International Hotel. Cuaca dah 17 degree, so semua buka jaket. Dah tak pakai jaket dah. Sebab bila berjalan bawah matahari memang terasa panas. Tapi bila angin dia bertiup, best. Angin dia best, sepoi. Sepoi-sepoi bahasa nyaman. Okay, food truck ni jual hot dog. Baru perasan ada tanda halal. Halal hot dog on the run. Cantik food truck dia buat kereta antik. Sini ada teksi elektrik. Sini dia apa pakai? Teksi elektrik. Okay, mini Koizon Belino. Tak tahulah. Ni dia rupanya comel. Kino ni macam koi je. Moga-moga dipermudahkan urusan kita mendaki. Last view of Albania. Bukan panas. Dia nak panggil untuk orang masuk, untuk masuk kereta. Air dekat sini memang sangat-sangat-sangat-sangatlah beringat. Oh, sangat beringat sama. Ya, bukit terus. Air mata air. Hari-hari macam ni lah. Tu pancut, relax saja. Mahal, punya perih. Ini lagi.